Oke, selamat datang kembali di channel Mata Data. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke informasinya. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengerucutkan 23 pemain yang akan mengikuti ajang Piala Asia U23 2024. Dan ada beberapa pemain yang telah dicoret oleh Shin Tae-yong. Yang pertama dengan alasan berbagai hal. Yang pertama adalah Erlangga Setio dari Persis Solo, lalu ada Haikal Al-Hafiz. Kemudian ada Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang, lalu ada Bagas Kapa dari Barito Putra, Rifki Dwi dari Persita Tangerang, dan Alveandra Dewangga PSIS Semarang karena mengalami cedera atau baru selesai menjalani operasi. Pemain selanjutnya yang dicoret oleh Shin Tae-yong ada Nathan Choi Aon SC Harinpen yang tidak diizinkan klub. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke skuad Timnas U23. Di posisi penjaga gawang ditempati oleh Muhammad Adi Satrio. Kemudian ada Hernando Ari. Lalu ada Dapa Pasha. Tiga kiper ini akan menjadi tulang punggung di tembok terakhir pertahanan Timnas Indonesia. Kita doakan saja semoga kiper-kiper Timnas Indonesia U23 ini tampil cemerlang di Piala Asia 2023 Under-23. Di posisi pemain belakang atau di back ada Ilham Rio Pahmi dari klub Persija, dipercaya Shin Tae-yong untuk menjadi skuad Timnas U23 posisi pemain belakang atau back. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Ferrari juga dari Persija Jakarta, dipercaya juga menjadi penggawa Timnas di back atau bagian pemain belakang oleh Shin Tae-yong. Di laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah ya di tanggal 15 lalu. Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior juga tentunya sudah memiliki pengalaman atas pertandingan-pertandingan Timnas Piala Asia Timnas Piala Asia Senior ya, yang diadakan beberapa bulan yang lalu, dan ada beberapa pemain dari Timnas Senior masuk ke dalam Timnas U23 ini ya, tentunya bisa menambah daya gedor atau pengalaman-pengalaman tersendiri seperti kita ketahui bersama Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand juga pernah merasakan aura Piala Asia Senior beberapa waktu yang lalu. Tentunya juga ada striker Rafael Struik, juga ada kiper Hernando Ari. Semoga mereka bisa menjadi panutan bagi pemain-pemain baru di Timnas U23 sehingga dapat lebih solid dan menjadi pengalaman tersendiri. Selanjutnya ada Rizky Ridho, juga dipercaya menjadi penteng pertahanan. Lalu ada Pratama Arhan kita harapkan nantinya bisa menjadi pembeda di setiap pertandingan
timnas Indonesia U23, yaitu dengan ciri khasnya, yaitu yang mempunyai ciri khas lemparan ke dalam yang begitu mantap, bagus, dan bisa membuat peluang-peluang yang sangat menentukan kemenangan bagi timnas Indonesia selama ini. Lalu ada Kakang Rudianto, juga dipanggil dan dipercaya menjadi masuk timnas skuad inti U23. Kemudian ada Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta. Lalu ada Zaki Ashraf, pemain asal PSM Makassar. Ya, perlu kami informasikan bahwasannya timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan tuan rumah, yaitu Qatar, Australia, dan Yordania. Mungkin kalau secara matematik mungkin timnas Indonesia mungkin tidak terlalu diunggulkan karena di bawah rata-rata di tiga grup atau tiga negara lainnya, yaitu Qatar, Australia, dan Yordania. Namun hal positif sudah kita temukan kala menghadapi uji coba terakhir Indonesia, timnas Indonesia U23 menghadapi Uni Emirat Arab berhasil unggul tipis. Setidaknya ini bisa menjadi modal penting bagi timnas U23 untuk menjalani pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Qatar tentunya. Dan sementara pada laga pamungkas fase grup, dan pelatih Shin Tae-yong tersebut akan menantang timnas Yordania. Timnas Yordania kita ketahui kalau di tim seniornya kemarin membuat kejutan ketika berhasil mampu mencapai babak final di partai Piala Asia Senior kala itu. Selanjutnya di posisi di gelandang ada Marcelino Ferdinand, ya, ada juga tadi Ralf Ivar Reiner. Kemudian ada Ihsan Jikra, juga dipercaya sebagai pemain gelandang. Lalu ada Arkan Fikri juga dipercaya sebagai mengisi pos gelandang timnas Indonesia U23. Lalu ada nama Raihan Hanan juga dipercaya mengisi pos gelandang ya. Lalu ada di posisi striker ada Witan Sulaiman juga pemain berpengalaman, masuk juga di tim senior timnas Indonesia. Beberapa pengalamannya tentu bisa membantu timnas U23 dalam perhelatan Piala Asia U23 2024. Dan lalu ada Ramadan Sananta juga dipercaya sebagai striker. Ramadan Sananta sejauh ini memang penampilannya begitu bagus di timnas senior, juga memiliki dampak yang positif. Seperti yang kita ketahui bersama, Ramadan Sananta masuk dalam jajaran top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini sudah mencetak 3 gol. Kemudian ada Rafael Strik juga pengalamannya begitu dibutuhkan kala dia juga masuk menjadi skuad utama timnas senior yang bertanding di Piala Asia U23 senior beberapa bulan yang lalu. Rafael Strik kita ketahui juga memiliki andil yang sangat besar untuk kemenangan-kemenangan timnas Indonesia sehingga bisa mencapai babak knockout 16 besar ketika di menghadapi Vietnam, ya. Rafael Strik kala itu dijatuhkan oleh tim lawan sehingga membuahkan penalti untuk timnas Indonesia dan berhasil mencetak gol kala itu. Siapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Thailand, saya lupa namanya, maafkan saudara-saudara. Lalu ada Fajar Paturahman ini pemain yang ulet, juga dipercaya sebagai pemain sayap kanan, ya, atau striker juga sayap kanan.
Lalu ada Jam Kelly Schroyer. Lalu terakhir ada Hoki Caraka di depan sebagai striker utama timnas U23. Ya, itulah tadi deretan pemain timnas U23 yang akan bertanding di perhelatan Piala Asia U23 yang akan diadakan pada tanggal mulai 15 April 2024. Kita doakan saja kawan-kawan, semoga timnas Indonesia U23 sukses di Piala Asia tentunya ya. Sedangkan kita ketahui bersama target dari timnas, target dari pelatih Sinteyong bisa mampu mencapai babak semifinal ya, atau perempat final kalau nggak salah. Kita doakan semoga timnas Indonesia mampu bersaing atas negara-negara lainnya dan bisa menunjukkan permainan terbaik mereka, dan kita harapkan juga yang tentu yang terbaik adalah bisa meraih juara timnas Piala Asia U23 untuk pertama kali, dan kita ketahui bersama Indonesia pun untuk pertama kalinya bisa berpartisipasi dalam Piala Asia U23. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Lalu aktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih.